Walaupun penularan COVID-19 masih membimbangkan, saya tetap membuat persediaan sekolah anak, kata Syarul Edzaim, 27 tahun. Syarul yang menetap di Tuaran berkata pada awalnya dia berbelah bahagi membuat persiapan sekolah untuk anak berikutan bimbang ura-ura Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula di Sabah. Sementara itu, peniaga barangan persekolahan Adite berkata jumlah pelanggan tidak seramai sebelum pandemik COVID-19.